Halo old man, young lady, dan yang menyaksikan tayangan ini. Berjumpa kembali dengan Yankee Charlie Egg Alpha Oscar. Saya mengucapkan selamat datang bagi yang mengakses channel ini. Dan semoga semuanya sehat walafiat, termasuk Anda yang sedang menyaksikan tayangan ini. Kali ini saya berada di sebuah tempat yang cantik sekali di daerah Toraja Utara. Namanya Negeri di Atas Awan. Kalau kita lihat di belakangnya, Tok Tombi. Nah, pemandangan di sini sangat cantik. Kalau lihat ke bawah sepanjang mata memandang, ini hamparan yang luas dan ada gunung-gunungnya. Begitu cantik pemandangannya. Dan untuk kali ini kami akan memancar dengan menggunakan mode digital FT8. Dan untuk digital ini ada kita akan memancar di 15 meter band, 20 meter band, dan 10 meter band. Mudah-mudahan semuanya bisa kita gunakan untuk memancar. Tapi kalaupun tidak bisa, ya 1-2 band aja. Dan untuk selanjutnya kita juga akan memancar dengan mode SSB di 40 meter band. Dan nanti yang akan kita gunakan ya inverted V 40 meter band. Oke, mudah-mudahan kita bisa dapat berkomunikasi dengan rekan-rekan amatir setelah antena nanti dinaikkan. Baik, kita akan mendirikan antena. Gimana? Ya. Balus. Ya. Balusnya. Balusnya. Oh ya, ada di sini. Mudah-mudahan kepalawannya bisa. Dah, ini persiapannya. Ya, untuk antena tri bender rencananya akan dipasang di atas rumah ini di lantai berapa, lantai 3. Dan mudah-mudahan kabelnya bisa sampai di bagian sini di rumah yang gasibu ini. Ini sayapnya sudah disambung-sambungkan, tinggal dipasangkan. Nah, antena sudah berdiri. Nah, ini dia. Antena sudah berdiri. Ya, kita tanya dulu Om Mahyudin. Ini arahnya kemana ini, Om? Ya, tanya sudah North America. Berapa nain golden berapa apa? Baik Om, cerita. Terima kasih atas reportnya. Silakan diteruskan. Mudah-mudahan sukses ya. Good luck for the contest. Saya Yankee Hotel Egg America America KSW dulu. Terima kasih. Saya Pantri, bye-bye. Pantri, bye-bye. Yankee Bravo 9 golden berapa apa? Dikira. Ternyata dia menikmati. Kita tadi di 4 berapa ya? 14. Di 14.200. Jadi tadi rencananya kita mau memancar dengan menggunakan mode FT8, tetapi dari tadi kita sudah mencoba untuk transmit dan juga merespon, rupanya kurang beruntung. Mungkin propagasi dalam beberapa hari terakhir ini kurang bagus, sehingga kita mencoba untuk memancar di SSB, dan kita mencoba di berapa ya? Di 20 meter band. Tepatnya di 14.237 MHz. Dan tadi kita coba kita agak was-was tadi. Siapa tahu
pancaran kita tidak bisa terdengar. Ternyata setelah kita mencoba untuk menghubungi rekan yang sementara kontes, kita ganggu sebentar. Ya, Yankee Bravo 9 Gold Delta Papa. Ternyata kita signal kita cukup kuat diterima, 59 sampai 20 desibel kita diterimakan sampai di Nusa Tenggara Barat. Frekuensi Yus. Ya. Apakah apa yang negara-negara oleh ini? Ya. Kalau Amerika, Jepang, Amerika, Charlie, Oscar, Echo, QSL, Dodo. Ya, all men, young lady, dan yang menyaksikan tayangan ini, kita sudah memancar tadi malam di tempat ini dengan tiga mode, SSB, digital dalam hal ini FT8 dan Charlie Whiskey. Dan yang sempat kami QSO tidak terlalu banyak karena terlalu noise ya. Terlalu noise, dan mungkin karena antenanya yang letak posisi pemasangan antena berdekatan dengan kabel listrik sehingga noise. Jadi ada, kita sudah membuat komunikasi dan rekan yang kita ajak komunikasi itu menerima kita dengan kuat untuk SSB, tapi kita menerimanya dengan noise yang tinggi. Kita kesulitan menerima, tapi kita mudah diterima oleh rekan yang lain. Dan di tempat ini, kalau kita lihat di belakangnya, ini sudah matahari. Tempat ini tempat yang ramai. Karena hari ini ada hari Minggu, dan kalau Anda lihat banyak kendaraan yang ingin menyaksikan momen terbitnya matahari di tempat ini. Dan di tempat ini kalau mataharinya kita lihat sudah berada di atas, sekarang sudah sekitar pukul 7, dan mungkin bisa terlihat ya di belakang saya ini backlight. Masih terlihat ada awan di belakang. All men, young lady, dan yang menyaksikan tayangan ini, terima kasih sudah bersama dengan kami menonton video ini. Semoga ini menghibur dan ada manfaatnya. Di tempat ini namanya Negeri di Atas Awan, Tok Tombi, di sekitar Rantepau, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Dan saya, Yankee Charlie Egg Alpha Oscar, datang ke sini untuk memancar bersama dengan rekan-rekan dari Orari daerah Sulawesi Selatan dan juga rekan-rekan yang ada di Orari lokal Toraja Utara. Dan kita memancar tadi malam dengan menggunakan call sign Yankee Hotel Egg Alpha Alpha Club Station, Orari daerah Sulawesi Selatan. Dan maksud kita memancar yaitu untuk sarana latih diri, terutama teman-teman yang ada di Orari, yang ada di sekitar tempat ini, atau rekan-rekan dari Orari yang lain, Orari lokal yang lain, untuk melakukan latih diri di tempat ini. Tidak banyak rekan yang bersama dengan kami. Tapi meskipun tidak banyak, sedikit, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Di sini Yankee Charlie Egg Alpha Oscar 73.